4 tokoh Indonesia yang pernah masuk ke dalam Ka'bah. Ada yang tahu? Yuk kita bahas hari ini. Dan yang pertama ada Presiden Soeharto. Presiden kedua Republik Indonesia ini menjadi orang Indonesia pertama yang masuk ke dalam Ka'bah. Presiden Soeharto masuk ke Ka'bah saat melakukan ibadah umrah bersama keluarganya pada tanggal 20 Oktober 1995. Umrah yang dilakukan ini juga berbarengan dengan kunjungan luar negeri Presiden Soeharto ke Arab Saudi. Dan yang kedua ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tokoh Indonesia selanjutnya yang pernah masuk ke Ka'bah adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia. Sama halnya seperti Presiden Soeharto, Presiden SBY juga mendapat kesempatan ini karena sedang melakukan kunjungan kenegaraan pada tanggal 27 April 2005. Sebelum ke Masjidil Haram, SBY sempat bertemu dahulu dengan Raja Saudi pada saat itu, Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Dan yang ketiga ada Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mendapat kesempatan masuk ke Ka'bah pada 15 April 2019 silam. Saat itu Presiden Jokowi dan keluarga sedang melaksanakan ibadah umroh seperti presiden lainnya. Presiden Jokowi juga mendapatkan pengawalan yang ketat dari Paspampres dan aparat kerajaan Arab Saudi saat berada di sana. Di dalam Ka'bah, Presiden Jokowi dan keluarga memanjatkan doa. Dan tentunya Presiden Jokowi mengaku bersyukur karena diberi kesempatan untuk menjejak ruang dalam Baitullah. Dan yang keempat ada Bapak Prabowo Subianto. Salah satu tokoh yang juga pernah masuk ke Ka'bah adalah Bapak Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Palijon dalam suatu kesempatan pada tahun 2019 juga mengungkapkan bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah pernah masuk ke dalam Ka'bah pada tahun 1991. Pada saat itu Bapak Prabowo sedang melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan kesempatan tersebut. Disebutkan bahwa Prabowo saat itu tidak meminta kepada otoritas setempat untuk masuk ke dalam Ka'bah. Masya Allah.